Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari pengurus Himter TISI 2009 akan memberikan gambaran secara singkat tentang International Islamic University of Malaysia beserta pengalaman apa yang telah kami dapatkan di sini. International Islamic University of Malaysia atau yang biasa dikenal juga UIAM, Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, resmi didirikan pada tahun 1983 pada tanggal 23 Mei yang disponsori dari beberapa pemerintah Malaysia dan juga beberapa organisasi konferensi Islam dengan kampus utama yang berlokasi di Gombak, Selangor, berjarak 25 km dari ibu kota Kuala Lumpur. Filosofi universitas terinspirasi dari semangat tauhid yang memimpin ke arah pengenalan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang mutlak bagi makhluk hidup yang diciptanya. Sekarang, IIUM menjadi pusat pendidikan internasional bagi umat yang mempunyai misi integration, Islamization, internationalization, and comprehensive excellence. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda jalan-jalan untuk melihat fasilitas dan lingkungan di sekitar IIUM. Okay, let's check it out. Selanjutnya, kita akan menuju ke gedung baru Fakultas ICT yang diresmikan pada akhir tahun 2011 ini. Gedung baru ICT terletak berdekatan dengan gedung Fakultas Engineering dan Arsitektur. Bisa terlihat bagian depan gedung ICT. Kita juga bisa melihat suasana kelas dan aktivitas belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ini adalah general lab, laboratory yang biasa digunakan untuk mencari informasi yang digunakan oleh mahasiswa. Fakultas ICT juga mempunyai beberapa lab khusus dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Bisa terlihat juga suasana kantin dengan convenience store-nya. Selanjutnya kita akan menuju ke Mahalah. Mahalah adalah tempat tinggal bagi para mahasiswa. Mahalah dibedakan menjadi dua, yaitu Mahalah pria dan wanita, yang mempunyai letak tempat yang berbeda.
Ini adalah suasana Mahalah Ruqayyah. Mahalah Ruqayyah ini menjadi tempat pilihan salah satu dari kami karena mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Mahalah di IAUM cukup banyak, dimulai dari Ali, Uthman, Zubair, Aminah, dan lain-lain.